Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Caplek. Oke, kali ini tepatnya tanggal 24 bulan Juni 2021. Untuk ketepatan usia cabe merah besar saya 52 hari untuk penyepraian yang ke-11, bosku. Untuk penyepraian yang ke-11 dan untuk obatnya saya pakai seperti biasa, dan untuk ganti oplosannya saya gunakan Metro untuk insektisidanya. Dan untuk jenis cabai saya ini cabai Imola, bosku. Ini umur 54, kurang lebih 54 hari ini sudah segini bosku panjangnya. Nah, ini buahnya lumayan banyak Imola, bosku. Musim kemarau tapi masih lumayan ada kiriman hujan, bos. Ini kemarin 3 hari yang lalu hujan, ini masih tergenang airnya. Ini airnya masih, alhamdulillah, masih tergenang. Oke, untuk obat dan obat-obatnya, bosku, ini pupuk daun dan kali ini saya mau mencoba merek dagang baru, bosku. Ini pupuk kalsium boron, kalsium mil, memperkuat sel tanaman, menetralisir pH permukaan tanah, tanaman, permukaan tanaman dan media, untuk mencegah ini, untuk mencegah perkembangan, untuk mencegah perkembangan jamur patogen, bosku. Ini katanya cukup bagus, tapi ini baru coba. Biasanya saya pakai kalsium ini, kalsium yang murah-murah Manohara. Kalau di tempat saya ini 35.000, bosku. Ini dalam 1 kilo 35.000, yang murah, bosku. Ini pun yang murah, ini 25.000, ini yang ini 35.000. Dan untuk antrakol ini saya pasti pakai, bosku, ini antrakol. Antrakol saya mix dengan Yosep yang warnanya biru ini. Nah, saya mix dengan Yosep aktif yang pemetin. Aktif abamectin saya pakai ini, bos. Ini merek dagang Metro 18 EC. Dan untuk
daunnya saya pakai, pupuk daun cairnya saya pakai plastonik plus plus CPT nya bos, ini zat pengatur tumbuh. Dan saya tambah lagi ini KNO3 putih bos, ini untuk memperberat buah dan memperbanyak bunganya bos. Dan untuk takarannya saya ini pakai 20 mili per satu tangki 16 liter bos, ini saya pakai 20 mili karena usianya sudah berbuah kayak gini. Dan untuk ini pun juga pakai 20 mili, ini pakai saya kasih 2 sendok makan bos, ini 2 sendok makan. Pakai sendok makan ini, saya kasih 2 sendok makan KNO3 nitrat bos ini. Oke, saya mau melanjutkan meraciknya bos, ini enggak ada tripodnya, saya akhiri sampai di sini bos untuk penyepraan yang ke-14 kurang lebih bos, ini sampai warnanya kayak gini. Saya kasih kapurnya 4 sendok ini bos, ini kalsium, saya pakai kalsium kadang 4 sendok kadang 2 sendok. Yang bikin warnanya kayak gini karena saya yang pakai bubuan ini antrakol 2 sendok, ini 2 sendok berarti 4 sendok bos, 4 sendok makan ini sampai kelihatan kayak gini. Ini pun sudah segini. Satu. Ini besok bisa satu jengkal bos, ini bisa satu jengkal ini. Kalau jenis cabai merah besar Imola ini. Oke bosku, yang belum like, subscribe, komen, silakan, dan tolong di subscribe yang belum, biar channel saya semakin berkembang dan bisa membuat konten-konten yang lebih bagus lagi. Dan jangan lupa tombolnya biar nanti kalau ada video-video baru saya selalu yang pertama mendapat notifikasi. Dan bila saya terlambat membalas atau membuka komen saudara-saudara, mohon maaf. Tapi tetap saya buka bos, walaupun 4 hari, 2 hari, 3 hari tetap saya buka. Karena terkendala dengan sinyal, saya kadang di kampung susah bos, susah sekali. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Besok
saya review lagi hasil penyemprotan dan perkembangan tanaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.